Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi ke channel YMF Vlog. Oke teman-teman, kali ini aku mau ngevlog ini pas hamin 1 lebaran 1441 atau 2 hijriah ya, lupa teman-teman. Ini aku mau lihat suasana kota Jogja di malam 1 Syawal. Ini aku coba lewat dari Tugu ya teman-teman. Ini juga masih masa ini teman-teman, pembatasan itu, nggak boleh mudik. Jadi di Jogja ini masih agak ini teman-teman, agak lengang suasana jalannya, tapi ini masih ada yang ini juga takbiran. Sebenarnya udah dilarang, tapi ya masyarakat tuh emang juga kalau mau dibendung juga susah karena emang udah wes adatnya kayak gitu, jadi juga susah kalau mau dilarang-larang. Ya mesti adalah 1-2 kelompok atau ini yang mengadakan takbiran, yang mengadakan apa, itu pasti ada. Ini aku muter sekitar jam 11 kurang ya teman-teman, karena habis pulang kerja langsung buat konten. Besok itu udah bulan Syawal ya teman-teman, udah 1 Syawal, tepatnya besok tanggal 13 Mei tahun 2021 teman-teman. Suasananya masih sama di tahun 2020, masih di masa pandemi juga. Jadi ya masih agak kurang bebas juga, tapi ya kita harus tetap mematuhi peraturan juga, kita harus melakukan protokol kesehatan tetap kita indahkan. Mungkin di daerah teman-teman ada juga yang sudah ini mengadakan sholat Idul Fitri secara berjamaah serentak gitu. Ada juga di beberapa tempat itu yang mengadakan bareng-bareng, tapi dibagi menjadi beberapa tempat gitu, jadi dikelompok-kelompokkan gitu. Ada juga yang mengadakan secara pribadi atau secara keluarga, jadi cuman beberapa anggota keluarga besar kayak gitu, atau tetangga-tetangga samping-samping rumah kayak gitu, yang sekiranya tidak menimbulkan kerumunan. Karena memang sholat Idul Fitri itu sunnah ya teman-teman, sunnah, tapi kita juga harus melaksanakan itu sebagaimana mungkin, entah itu bisa di rumah, entah itu bisa berjamaah kayak gitu. Nah, di rumah itu juga bisa dengan keluarga kayak gitu teman-teman, jadi enggak munfarid. Nah ini jalan Magelang teman-teman, ini kalau lurus nanti ke arah Jombor ya teman-teman ya, ini aku ke kanan.
Kalau di tempatku di daerah sana, daerah Bantul, Bantul itu kebanyakan ada juga yang udah melaksanakan sholat idnya itu berjamaah bareng-bareng gitu teman-teman, satu kampung. Nanti di suatu tempat juga ada, di masjid juga ada teman-teman. Tapi kalau yang kapasitasnya besar seperti biasanya itu di alun-alun utara sama alun-alun selatan, itu biasanya ada sholat id berjamaah, entah itu sholat idul fitri, entah itu sholat idul adha. Itu biasanya di Jogja itu dibuat jamaah besar gitu teman-teman. Tapi karena ini masih di masa pandemi, jadi ditiadakan. Mungkin ada di masjid-masjid kecil kayak gitu teman-teman. Nah ini di daerah Jetis ya teman-teman, Jetis Jogja. Ini SMP 6 Jogja. Ini STM 1 Jogja teman-teman. Ini kalau ke kiri itu ke arah Monjali teman-teman. Nah ke kanan itu ke arah Tugu. Ini aku ke kanan aja teman-teman. Nah ini suasananya ramai juga teman-teman di Hamin 1 Lebaran ini. Jogja ini ke kanan, ini jalan AM Sang Haji teman-teman. Tadi itu di depan tempatku kerja itu banyak sekali teman-teman yang merayakan ini takbiran, merayakan Idul Fitri ini dengan berkeliling bareng-bareng. Tadi banyak banget ya, susah juga kalau apa jenenge mau dilarang atau di apa ya jenenge ya, dicegah gitu, karena memang masanya lebih banyak teman-teman daripada petugas yang apa ya menertibkan kayak gitu. Nah ini kendel iki, cah loro iki ngarep iki bajisan style takbiran pokoknya. Ini lumayan sih teman-teman rame pada ke Tugu Jogja, pada kumpul-kumpul kayak gini, karena besok tanggal merah juga 2 hari. Nah ini rame teman-teman. Mungkin kalau masih jam segini masih rame ya teman-teman, nanti kalau udah agak malam itu biasanya udah pada sepi sih. Tergantung juga sih teman-teman, karena ini hari mau lebaran ya, jadi mesti pada keluar semua takbiran, terus ya meluangkan waktunya untuk menghibur lah, menghibur diri. Nah ini suasana di Malioboro cukup ramai teman-teman, banyak komunitas, terus ya komunitas, terus pada kumpul-kumpul. Terus ini juga ada yang itu habis takbiran, mungkin juga banyak wisatawan. Tapi kalau wisatawan itu kayaknya nggak begitu banyak teman-teman, karena memang kan kalau mau masuk Jogja itu di perbatasan di bagian barat itu daerah Jalan Wates, terus di utara itu di daerah Tempel, terus di bagian barat itu di daerah Prambanan. Selatan nggak ada, selatan pantai soalnya. Oh selatan juga ada, mungkin di ini jalur lintas selatan, nanti tembusannya Sendolo itu mungkin dari sana kalau dari selatan. Tapi ini kemungkinan nggak begitu ramai teman-teman. Ini aku lewat Kridoson aja ya teman-teman, agak mumpung sedikit. Banyak yang pada riding. Nah
Ini daerah Kota Baru ya teman-teman ya. Sepi. Biasanya jam sekolah juga sih. Biasanya banyak yang jual helm-helm kalau di Kota Baru sini teman-teman. Harga helmnya ya lumayan, lumayan ini teman-teman. Lumayan harganya agak miring juga.